Lagi H2O. Lagi. Minum besar ni. Goreng, goreng. Ambil. Cuba tes. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni aku dengan adik aku, kita orang akan camping di tepi pantai sampai malam guys. Tapi before kita orang camping tu, kita orang kenalah beli barang-barang camping dulu. Macam kemah, kerusi, semualah. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Jom kita pergi beli barang-barang camping. Guys, kita dah sampai dah di kat lawn. Kita akan cari kemah camping dulu. So kat sini pelbagai kemah ada sebenarnya. Nak pilih yang mana satu eh? Oh, besar. Boleh baring-baring. Ni pun okey. Ni pun okey tapi basic sangat ah. Tak minat ah. RM899 guys. Luar besar. Meja semua ada. Nama. Boleh baring ke? Tak. Nak baring pun okey. Dah. Aku tidur jap. Penat lah. Ah, yang ni RM500. Yang ni pun okey juga. Guys, tak tahu nak pilih mana satu. Kita jangan fikir cara pasal. Ha, itu Dafi ada, ayah ada. Benda-benda yang pakai otak ni kita jangan risau. Ayah ada otak ke? Kecil. Okey. Aku nak yang ni. Ha, tapi tunang saya nak yang tu. Tunang aku nak yang tu. Tapi yang tu gelap. Yang ni pula. Tengok. Tengok guys, perempuan tak selalu betul. Kadang-kadang lelaki pun betul. Kalau tilam ni, boleh tidur kat ni, kat laut. So malam-malam, letak dia, dia floating. Tak sampai bidik, sampai bawah, endun. Hey, by the way, kita ambil satu kerusi ni. Lepas tu kita ambil meja ni satu juga. Kerusi kasih lebih lah. So semua orang boleh duduk. Dan sini boleh makan. Baru vibe gitu tak? Kan? Baru vibe the way. Tengok harga, kita ambil je. Jangan tengok harga, ambil je. Meja ni. Tengok ah, meja kecil macam ni RM229. Wey, B yang paling mahal sebenarnya bukan hobi main motor guys. Hobi paling mahal adalah camping. Sebab tu orang-orang camping semua orang kaya je. Si ada, kemah ada, meja ada. Apa lagi? Topi ada. Topi ni beli? Topi apa ni? Kita ada nak mancing ke? RM149. Okay, kita tutup mata. Jangan tengok harga. Tutup mata. Tak nampak. Tak nampak harga. Kita letak je. Katil ni nak ambil ke katil? Beli ke tak nak katil bawah ni? Okay. Baling siling aje. Kita baling siling. Okay, aku kena beli. Jom kita beli. Guys, aku baru je keluarkan duit. Sebab tak pasti kad boleh guna ke tak. Aku tak tipu tu. Like, dompet aku sumpah tak boleh tutup. Tengok lah. Tak boleh tutup habis. Jom kita bayar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang banyak-banyak tu 50 duit dia sebenarnya. Aku cuma tambah RM1 je. Jom, mari kita camping. Alright guys, kita dah sampai tempat camping kita. Kat mana Davi? Pantai Murib. Pantai Murib guys. Wait, this is... Okay, first kita kena buat adalah kita kena set up kita punya kemah. Betul. And dah jumpa dah tapak kemah kita. Besar ya tapak kemahnya. Inilah tapak kemah kita. Alright, kita ada ni. Check. Satu check. Guys, ini macam mana ni guys? Dia memang sengit eh. Lebut. Ha. Semat siap. Remote control punya. Remote semat tau. Siapa main? Semat siap. Guys, itu memang next project eh. Next project yang kita beli ya. Next project. Kita beli bird dengan pekorek. Okey dah, sama-sama. Apa kata Isha rakam? Biar Abang Apis dengan Dafi ya. Okey guys, sekarang kita dah ada penolong baru. Maksudnya kita pernah nampak dia kan? Ni baru masuk video guys. Baik punya. Yang baik dulu. Oh, besar je. Guys, timut guys. Step kedua katanya kena masukkan batang-batang tu.
Oh, ni pintu dia. Dari pintu atas mana atasnya? Ni. Cari lubang masuk dia. Jom. Yes. So sekarang dah ada hasil 20% lah. Jap. Orang jangan stress ya, something. Eh, Paik, kau masukkan lah. Dia ada lubang buah ni. Dah, cuba tapi. Dah. Mantap. Dah, ni pin. Dah. Eh, nak kena pusingan ni. Pandang depan. Yes. Ya, kita baru je buat rumah. Weh, lembak. Weh, ngam tu. Baik guys, alhamdulillah akhirnya setelah bertungkus lumus kita orang berjaya mendirikan kemah ni. Dah tahu berapa lama? Satu jam eh? Dalam 30 minit lah. Ni kalau korang perasan, dalam ni agak kosong. Masih kosong, so kita kena set up katil dan kerusi. Seronoknya camping guys, seronoknya. Baik guys, inilah full set up camping kita orang. Tengok, ada mak aku tengah santai-santai dalam kemah. Ada Rafi tengah healing. Ada meja sekali, kita dah set up tempat lepak kat luar ni. Tempat dalam untuk baring-baring santai-santai. Camping takkan lengkap tanpa makanan. So, aku dah set up lah, aku dah ready kan. Satu menu iaitu kita dah perap ayam yang kita akan masak. Dan aku dah jemput adik aku, pakar api kita, untuk menyediakan makan malam kita. Kau ni dah lama ke main dengan api? Memang dulu masa lahir pun lahir kat api. Memang dari kecil dah pandai jinak kat api lah? Dari kecil memang main api lah. Kalau orang hobi main badminton, basikal kan? Macam saya main api lah. Weh, dahsyat lah budak ni. Aku memang jujur, aku tak pandai buat benda-benda macam ni. So aku biarkan benda ni kat pakar je. Dia lah pakar api. Dia bahaya. Kalau tangan dia buat macam ni, dia keluar fire bender dia. So bahaya. Cuba keluarkan. Guys, disebabkan nak set up api tu makan masa yang lama. So aku dah siap-siap order McD dah. Yes, McD penyelamat. Eh, McD jom. Apa camping makan McD? Ini bukan camping. Sekarang baru aku tahu kenapa orang healing tepi pantai. Rasa dia nikmat-mat. Dah goreng dia. Sini. Menu besar ni. Goreng. Thumbnail. Klik. Better lah. Alright, mari kita rasmikan ayam. Okay, ayam pertama sudah masuk guys. Mana paper bag lagi? Satu mana? Dabi tukar. Jap. Nah, cuba test. Jap, panas tak? Kadisha jatuh. Kadisha jatuh. Nugget. Aduh. Nugget. Nuggetnya okey tak? Nuggetnya okey. Kadisha tak payah kisah. Nugget. Guys. Saya masak Maggi di camping guys. Menu kedua. Menu kedua kita adalah Maggi. First korang kena letak air eh. CO2. CO2 carbon dioxide gila. H2O guys. Sini. CO2. First kita letak H2O dulu betul tak Rafi? Ya. Lagi H2O. Lagi. Okay, lepas tu Rafi dah letak apa? Kita letaklah Maggi kita, of course. Lepas letak H2O, kita letak Maggi kari. Tunjuk. Pastikan 2 minit eh. Guys, pastikan 2 minit. Lebih 2 minit, dan korang boleh makan. Dah bukan Maggi kari. Tunggu air dia mendidih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sampah jangan buang merata, ingat itu. Pesanan hikmat masyarakat. Okay guys, sekarang letak perencah dia. Sabar, kejap lah. Maggi cara saya. Okay, masukkan dulu kan. Kasih habis. Kasih lagi. Lagi. More. Dah, dol. Lepas dah ada Maggi, mestilah korang nak mangkuk kan? Mangkuk. Kadang-kadang ada orang makan guna ni. Kau tahu siapa? Ayah. Guys, ini dah boleh makan dah ni. Tapi kalau korang suka Maggi keras-keras, korang dah boleh makan. Kalau nak lagi lembek, tunggulah.
Tapi lagi sedap dengan telur. Yes, tapi untuk keadaan sekarang ni kita tak payahlah telur kan. Keadaan payah. Sekarang ni kan sini. Dekat luar. Maggie. Maggie is done. Maggie dah siap. Maggie is done guys. Hey guys, kalau korang nak camping dekat Pantai Murib ni, to be honest lah, aku tak recommend lah. Kau cari lah pantai lain tu. Sini macam agak tak ada vibe. Tak ada vibe pantai. And plus air dia tak adalah bersih sangat. Kau boleh tengok air kat sana tu. Alright guys, ayam kita dah siap. Jom kita rasa sedap atau tak sedap. Daripada segi apa, kalau tengok rupa ya Davi. Rupanya memang sedap. Macam macam terlebih masak ya Davi. Ini apa ya? Ada hitam-hitam ya. Abang pun takut nak makan sebenarnya. Kerisha nak makan tak? Teruk dulu Kerisha. Ini memang nampak crispy ya guys. Okay, kita cubalah. Nak kita nak panas. Ikhlas eh. Jujur. Okay, ni ikhlas tau. Jujur lah. Tak sedap, cakap tak sedap. Jangan berlapik-lapik. Hei. Boleh juga. Jangan bagi tahu dulu. Jangan bagi tahu dulu. Aku rasa. Cuba. Jangan banyak lagi sekali ya. Sedap tu. Sedap dah. Sejujurnya sedap. Sedap. Serius. Serius. Habula. Jom. Walaupun rupa dia macam ni, tapi sebenarnya dia sedap. So pengajaran kat sini, sedap. Don't judge the cover by its book. Betul. Yes. Betul. Don't judge the tak apa. Don't judge the book by its cover. Oh, terbaliklah. Pandailah Kalisha. Macam mana tahu tu? Macam baru selesai. Pandailah Kalisha. Tu sedap tu. Hitam kali. Makannya yang hitam, jijik. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kita orang pun dah ngantuk, so kita orang nak tidur dulu. Jom. Eh, gerak lu lah guys. Gerak lu. Selamat malam. Assalamualaikum.